itu bukan hanya partai-partai yang ada, ada, partai coklat nih yang partai coklat main -main. apa? Partai coklat itu polisi dan ASN dalam mobilisasi besar-besaran hmm? instrumen kekuasaan negara baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah Polisi tidak lagi menjadi alat publik untuk kemudian mempertahankan keamanan bagi publik, menjadi pengayom bagi publik, tapi malah menjadi alat politik yang itu membuat polisi menjadi uh, institusi yang tidak profesional. Kalau klarifikasi, pak Kapolri itu berkali-kali menyampaikan polri netral itu mungkin sudah berpusat-pusat. Selamat malam. Reposisi Polri kembali disuarakan. Kali ini PD Perjuangan yang mengusulkan. Alasannya, institusi ini terus didera persoalan internal hingga dituding terlalu jauh masuk dalam politik elektoral. Istilah partai coklat atau parcok pun kerap disampaikan sejumlah politisi PD Perjuangan yang mengarah pada kepolisian Sebagian besar fraksi di Senayan menolak usulan PDI Perjuangan. Pasalnya, jika di bawah kementerian, Polri justru rentan dipolitisasi dan menjadi alat kekuasaan. Kegelibatan Polri dalam pilkada serentak 2024 juga masih sebatas dugaan. Selain itu, tak ada jaminan di bawah kementerian kepolisian akan semakin independen dan profesional. Gagasan menempatkan kepolisian di bawah kementerian sebenarnya sudah kerap disuarakan. Alasannya beragam, Mulai dari soal minimnya pengawasan hingga besarnya kewenangan yang dimiliki institusi ini, namun usulan ini selalu menguap di tengah jalan. Lalu, bagaimana kali ini? Akankah usulan reposisi Polri bakal terrealisasi atau menguap lagi? Inilah satu meja de forum Polri di bawah presiden atau Kemendagri. Rencana menempatkan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri Kembali Dibicarakan adalah PDI Perjuangan yang pertama menyuarakan. Ketua DPP-PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyatakan Polri harus diposisikan di bawah Kemendagri. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah Kendali Panglima TNI, atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian keberatan. Mantan Kapolri ini mengatakan Polri sudah dipisahkan dari Kementerian berdasarkan kehendak reformasi di bawahnya apa di lang di bawah presiden yes, itu itu kena reformasi sudah sure. itu aja pdi perjuangan kencang menyuarakan reposisi polri karena menilai institusi ini sudah digunakan untuk memenangkan sejumlah orang di pilkada serentak 2024 sangat mengkhawatirkan karena pekerjanya sisi sisi gelap Demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti. Yang pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok Partai Coklat, dan yang ketiga PJ kepala daerah. Di Pilkada Serentak 2024, Jokowi memang aktif mendukung sejumlah kandidat guna memenangkan kompetisi. Menanggapi tudingan PDI Perjuangan, Jokowi mengatakan ada mekanisme di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi guna membuktikan kebenaran. Karena akan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, di Bawaslu. Sementara, Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rohman menegaskan, dengan ada partai coklat di pilkada sebagai koas. Uh, apa yang disampaikan oleh uh, Siklindra orang terkait partai dan lain sebagainya, itu, negara -negara itu sebagai itu kami ketegarkan sebagai hoax. Wacana menempatkan Polri di bawah Kemendagri bukan hanya kali ini. Sebelumnya, wacana ini juga beberapa kali disuarakan. Beragam alasan disampaikan, salah satunya agar lembaga ini ada yang mengontrol dan mengawasi seperti TNI. Namun gagasan ini selalu mentah di tengah jalan. Apakah kali ini juga akan menguap kembali Polri di bawah presiden atau kemendagri adalah tema satu meja di forum malam ini telah hadir di studio Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, malam Mas Bambang. Politisi PD Perjuangan Adian Napitulu, malam Bang Adian. Merdeka. Malam. Guru besar Universitas Pajajaran Muradi, malam. Malam Mas. Lalu kemudian ada Hendar Marantoko, ketua Lingkar Nusantara dan ketua DPP Gerindra, malam. Malam, dan ada, saya ada. Saya Gufron Mabruri, komisioner Kompolnas, malam. Selamat malam. Saya ke Adian, Bang Adian, jika duluan. ya duluan, Anda harus duluan, <laughs> betul. bahwa tudungan PD Perjuangan bahwa Parcok itu memang terlibat dalam pilkada serentak. Gini, uh, ada banyak gampang lah nyarinya, googling aja, gitu loh, googling bagaimana pemanggilan kepala desa kepala desa sangat banyak hmm. dan gini loh, kan ada ada tenggang waktu pemilu, ada tahapan pemilu. Apakah kemudian pemanggilan-pemanggilan itu perlu dilakukan pada saat tahapan pemilu berjalan atau tidak? Pemanggilan oleh polisi atau oleh siapa? Oleh kepolisian, Oke, bahkan ada yang oleh kejaksaan dan sebagainya. Nah, ketika ada langkah-langkah seperti itu pemanggilan dalam jumlah besar-besaran kepala desa di berbagai tempat dan itu bisa digogling di media massa banyak sekali. Hmm. Kompas ada, semua ada segala macam. Dalam momentum tahapan pemilu. Jadi politis enggak? Jadi politis dong orang melihatnya. Oke, okay. harus ada yang menjelaskan ini. Bagaimana proses pemeriksaan kemarin? apa IPW sempat bicara di salah satu televisi. Dia bilang ada seratus sekian dipanggil. Bagaimana meriksanya? Bagaimana meriksa dan sebagainya? Dan kenapa dalam tahapan pilkada semua tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh ASN, kepolisian, dan siapapun dalam tahapan pemilu, baik pilpres maupun pilkada kemarin akan sangat rentan untuk tafsirkan secara politik ada intervensi. Oke, okay. untuk itu butuh penjelasan. Penjelasan itu harus logis, masuk akal, dan bisa diperdebatkan, bisa dibuka, bisa didiskusikan. Kenapa negara ini tidak tidak melarang diskusi? Oke, okay. nah ketika kemudian itu tidak ada penjelasan, semua orang bisa menafsirkan apapun. Ketika kemudian penjelasan itu disampaikan dan tidak memuaskan akal pikiran banyak orang, semua orang bisa menafsirkan apapun. Lalu siapa yang salah? tafsiran tafsiran yang muncul atau peristiwanya atau ketiadaan penjelasannya yang salah kan ini 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 problem kita dalam berdemokrasi tuh, negara kekuasaan kemudian cukup bilang bukan saya tidak ada hmm. tapi rakyat ngelihat, rakyat butuh jawaban lebih rakyat butuh penjelasan lebih penjelasannya terbatas lalu otak ini bekerja dia mencari jawabannya sendiri kasa kusuk dan sebagainya muncullah menjadi wacana-wacana dan sebagainya yang tidak bisa dipecahkan. Okay. Nah, kalau itu terjadi, problem kita yang salah siapa? Rakyat yang berpikir, oke, okay, media masa yang menulis, oke, okay, peristiwanya atau keterbatasan jawabannya. Menurut Anda siapa yang salah? Nah, ini yang harus kita perdebatkan, itu harus kita okay. diskusikan gitu loh. Kalau menurut saya, apapun bisa kita bicarakan di republik ini. Oke. Okay. Oke, okay? dari parcok ada atau tidak ada, silahkan bicarakan. Hmm. Partai ini begini, silakan bicarakan. Tidak tidak bisa orang menghukum wacana, tidak bisa orang memenjarakan ide, tidak bisa orang memenjarakan pemikiran-pemikiran. Gimana memenjarakannya nggak bisa. Oke okay, baik. Oke okay. segala bentuk pembelengguan terhadap wacana, pemikiran dan sebagainya pada hakikatnya adalah membelenggu kebebasan dan kedemokrasi itu. Sendiri. Orang berpikir okay, berbahaya. Baik. Mas Gubron, Kompolnas, apakah Kompolnas juga menerima laporan-laporan yang sama soal netralitas dari kepolisian berkaitan dengan pilkada? Ya uh, di dalam berbagai kesempatan ya termasuk uh, yang dilakukan oleh uh, Kompolnas kita memang uh, salah satunya melakukan apa, uh, atensi terhadap uh, apa, netralitas profesionalitas uh, kepolisian termasuk dalam penanganan pilkada. Waktu kita melakukan kunjungan, apa pengawasan? Pertanyaannya uh, adalah, apakah ada laporan dari masyarakat nah, sejauh dari Kompolnas? ini uh, kita belum menerima ada aduan, uh, laporan okay. uh, terkait dengan dugaan-dugaan yang hari ini banyak dipersoalkan di publik gitu. Okay. Jadi kita terbuka ya untuk okay. apa namanya, misalnya ada aduan, laporan dari masyarakat, tentu saja uh, Kompolnas akan menindaklanjuti okay. itu gitu ya. kalau tidak terima itu, laporan, hmm? artinya uh, pasif gitu? Ya, tentu saja sebagai lembaga kita perlu merespon itu gitu ya. Karena e, apa Kompolnas kan salah satu tugasnya mendorong e, kepolisian bagaimana tugas-tugasnya profesional, hmm. akuntabel dan e, kalau misalnya ada tugas apa penyimpangan-penyimpangan tentu kita akan e, atensi itu gitu ya untuk memastikan polisi ini profesional dan akuntabel gitu. Oke, baik Mas Hendarsam. Kalau sebentar Sam dulu sebentar ya. Mohon Hendarsam, ya. dari Partai Gerindra atau dari Anda sendiri. Gimana terhadap tudingan bahwa Kepolisian itu kemudian tidak netral dalam konteks pemanggilan pemanggilan atau apapun. Gimana anda ya, lihat persoalan itu? Ya, saya tidak dalam kapasitas mewakili partai Gerindra ya. Uh, tapi saya melihatnya seperti ini di setiap institusi dan uh, kementerian, contohnya pasti selalu ada catatan-catatan ya, catatan-catatan uh, baik itu dalam bentuk prestasi dan baik itu juga dalam bentuk hal-hal yang kurang bisa diterima oleh masyarakat dan sosial apa nama itu para aktivis-aktivis seperti itu ya jadi itu memang memang fitrahnya seperti itu termasuk juga kepolisian nah kita juga harus melihatnya saya saya juga uh, benar apa yang dikatakan oleh bang Adian tadi ini bukan forum debat tapi ini adalah forum diskusi hmm. ini penting kalau debat kita tidak akan mencapai suatu uh, apa konklusi terhadap apa yang akan kita lakukan kedepannya seperti itu Nah, saya melihatnya bahwa ya eh, harus ada landasan yang kuat dulu ya untuk apakah ya eh, kepolisian ini tetap dengan eh, ini yang sekarang atau di bawah Kemendagri contohnya seperti itu. Oh, okay. Jadi harus ada landasan, bukan hanya dari satu dan dua peristiwa saja. Oke. Okay. Saya ambil analogi yang gampang Bapak kan. Wah, DPR nggak beres, lebih baik DPR dibubarkan. Hmm. Kan tidak seperti itu juga okay. kan. Jadi 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 kita juga harus dewasa untuk melihat seperti itu. satu dua peristiwa tidak harus merubah banyak konstitusi yang tentunya manfaatnya apa dan mudaratnya apa. Oke. Okay. Nah jadi saya dari sudut pandang kita kita melihat ya ini mudaratnya jauh lebih banyak kan. Jadi ambil juga kalau kita semangat daripada kenapa dulu di tahun 2002 ya kan berproses dari dari reformasi kemudian di tahun 2000 kemudian uh, Gus Dur menjadi menjabat uh, selaku presiden dan dilanjutkan oleh Bu Megawati untuk misalkan ABRI dan Polri ya kan semangatnya semangat reformasi semangat reformasi itu dalam rangka untuk supaya ada pemisahan jangan sampai ya kan uh, ada ada fokus yang jelas bahwa Kemarin pada saat di zaman Orde Baru, eh, bagaimana difungsi Abri itu begitu dominan, ya ini yang berusaha untuk di, di, diluruskan. Diluruskan okay. lah seperti itu. Nah, apakah kita harus kembali ke belakang lagi? Ya kan. Apakah kita harus seperti itu lagi? Nah ini yang perlu menjadi diskusi kita bersama. Jadi okay. baik, eh, baik. Baik. itu penting buat kita. Oke, okay. <tuh> Muradi. Ya, kalau anda sebagai akademisi gitu, sinyal yang berkembang bahwa partai coklat atau polisi lah kira-kira? terlibat dalam urusan uh, pilkada serentak. Anda menemukan fenomena yang sama atau ini ngarang-ngarang atau hoax gitu? Jadi yang Polri ikut, pernah jadi ikut partai politik P3RI tahun 55. Hmm. Dia dapat tiga kursi. Jadi polisi pernah, pernah. Oke. Okay. Uh, tiga kursi dan itu relatif lebih sedikit lebih baik dibanding PSI dulu ya, hmm. Partai Sosialis Indonesia. Jadi sebenarnya enggak uh, heran kalau bisa kemudian uh, hari ini misalnya uh, problem polisi itu di uh, apa di tanda kutip dituduh ya. Hmm. itu dua atau disinyalir uh, punya peran karena begini man ini juga agak uh, agak bergeser ya kalau kita melihat secara teoritik itu zaman zaman dulu zaman mungkin lima 10 tahun yang lalu uh, polisi tentara itu ketika mereka intervensi mereka yang berkuasa hmm. hari ini mereka berintervensi untuk untuk mendorong penguasa. Jadi jadi dulu dulu di depan, sekarang dia di belakang. Hmm. Nah ini ini menarik sebenarnya karena kalaupun misalnya itu terjadi itu dilakukan, pertanyaan berikutnya adalah untuk apa? Untuk apa? Ya itu pertanyaan. Karena Karena secara prinsipil uh, dari tahun 2000 uh, sampai hari ini sampai 24 tahun pemisahan TNI Polri atau hmm. bahkan dari tahun 99 ya uh, Polri itu kemudian sangat diuntungkan dengan fase reformasi ini. Artinya ketika kemudian masuk ke uh, politik praktis. Pertanyaan yang semudah sama, pertanyaan banyak orang adalah untuk apa? Dan sinyal itu ditangkap banyak orang. Misalnya tadi Bung Adian menyampaikan soal adanya pemanggilan. Betul bahwa sudah dia, 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 ditegaskan bahwa tidak boleh ada pemanggilan selama ada proses pilkada dan pilpres pemilu sebelumnya ya. Tapi itu kan dilakukan. Itu dilakukan? Dilakukan. Dan itu yang kemudian kita anggap bahwa uh, secara, secara politik itu tidak elok, hmm. tidak etis. Kenapa? Karena uh, itu menjadi seolah-olah tanda kutip ya, itu menguntungkan salah satu pasangan atau salah hmm. satu orang apa pasangan yang menanggap punya artinya sudah tidak netral. Kalau soal netralitas saya kira memang uh, apa segmentasinya beda ya. Hmm. Karena misalnya begini misalnya kalau kita menganggap bahwa uh, apa pilkada ini kemudian kan hanya di beberapa basisnya teman-teman PDI Perjuangan. Hmm. Katanya saya sebut ya, misalnya di Sumatera Utara, <coughs> di Banten, Jawa Tengah dan Sulut itu uh, apa, apa pengamatan saya dan teman-teman ya. Dan ternyata memang itu secara sigmatis skala katakan misalnya di Banten normatif harusnya yang menang adalah yang yang nggak menang sekarang eh, apa, ya, ya, itu jadi yang yang jadi kalah okay. kemudian di Sulut juga gitu di Jawa Tengah dan kemudian di Sumatera okay. Utara begitu oke okay, baik Mas Bambang Rukminto, jadi kalau di posisinya seperti sekarang sebenarnya penataan organisasi sebaiknya seperti apa tapi jawabannya setelah jeda berikut ini PDI Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan pemilu dan keterlibatan polisi dalam pilkada serentak 2024. Indikasi politisasi dan kelebihan kewenangan polisi memantik wacana agar institusi Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun tak sedikit pihak yang keberatan dengan usulan ini karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas apa untung rugi jika Polri berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu? Timat pembahasannya dalam satu meja the forum Rabu 4 Desember pukul setengah sembilan malam. Tikit pihak yang keberatan dengan usulan ini karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas apa untung rugi? Garisnya naik. Iya, karena peserta pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada. Hah? ada. Partai coklat nih yang Partai coklat main -main. itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi. Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut <laughs> saya. Hah? Ya, ya, itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, hmm? instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Oke, kembali Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Berbagai kontroversi kemudian memunculkan wacana polisi masuk ke Kementerian aja, spesifik Kementerian Dalam Negeri. Komentar Anda? Ya, uh, wacana itu memang harusnya ter dibuka terus ya, uh, karena di beberapa negara memang uh, kepolisian ini berada di bawah uh, Kementerian gitu. Hmm. Entah itu di Kementerian Dalam Negeri, entah di Kementerian uh, Keamanan uh, Publik, seperti itu uh, terkait dengan wacana uh, dikembalikan ke Kementerian uh, Dalam Negeri. Uh, saya sih sebenarnya tidak setuju ya Apalagi kalau dikembalikan uh, di bawah uh, Panglima TNI Itu adalah kemunduran dari hmm. uh, reformasi gitu. Uh, saya, kalau saya melihat uh, selama ini uh, pasca reformasi itu kepolisian seperti yang disampaikan uh, Mas Muradi tadi uh, bahwa kepolisian ini adalah lembaga yang paling diuntungkan, loh. Gitu. Tetapi uh, pergerakan uh, waktu dinamika sosial politik uh, berkembang kepolisian ini kan seolah-olah semakin uh, disedot. Uh, dengan godaan-godaan para politisi, saya melihatnya seperti itu. Akhirnya memunculkan perselingkuhan antara polisi dan politisi, gitu. Oh, yang, yang mengganggu politisinya ya? Yang mengganggu politisnya, karena kalau melihat selama ini, apa, pasca reformasi, godaan-godaan itu terus ada, gitu. 2004 yang lalu juga pernah ada gitu uh, salah satu uh, polres mendukung salah satu uh, calon uh, capres misalnya seperti itu dan itu terus bergulir dan memang uh, 2019 dan 2024 uh, bahkan pilkada ini uh, itu terakumulasi dan semakin masif dan semakin uh, terbuka saya mem, uh, apa, uh, prihatin lah dengan dengan apa uh, munculnya uh, apa uh, par parcok ini karena saya melihat ini ini mendegradasi moral kawan-kawan di kepolisian yang masih memiliki integritas uh, apa, profesionalisme seperti itu. Makanya memang uh, apa, upaya tadi uh, kembali ke Kementerian Dalam Negeri pasti akan memunculkan resistensi juga di internal kepolisian, gitu loh. Karena uh, kondisi yang tepat? Kondisi, ntar, ntar, bang. Uh, kondisi sekarang ini bagi kawan-kawan kepolisian sudah sangat nyaman, gitu hmm. loh. Uh, kalau kalau sesuai dengan perundang-undangan TAP MPR memang tidak bisa masuk lagi ke kepolisian masih harus di bawah Uh, di bawah Siden. presiden seperti itu hanya saja uh, ada peluang ya ini, yakni dengan pembatasan uh, uh, kewenangan kepolisian itu dengan meningkatkan lembaga kepolisian nasional yakni Kompolnas okay. yang sekarang ini nyaris hanya menjadi subordinasi uh, kepolisian seperti itu karena berada di bawah undang-undang kepolisian undang -undang jadi, di... subordinasi oke okay, baik itu. kembali Bung Adian jadi ya. telah kontroversi begini pdi perjuangan memandang gimana polisi ini mau ditempatkan di mana saya saya okay, jawab Kompolnas tadi. Yuk, Kalau dia bilang tidak ada pengaduan, ada berapa kemungkinan? Memang dia berharap orang datang ke kantornya bawa surat menyurat dan sebagainya, hmm. dan sebagainya atau dia tidak mau mencari peristiwa di luar dari okay. apa yang diantarkan. Karena Bawaslu kata ada 1.500 pelanggaran pemilu. Di dalamnya ada juga pelanggaran dilakukan ketidaknetralan polisi. Itu clear. Oke. Okay. IPW November 2023, Indonesian Police Force itu mengatakan ada pemanggilan 176 kepala desa, hmm. oke, okay, diperiksa dalam tiga hari. Berarti rata-rata per hari 58 orang, per jam dua setengah orang diperiksa. Hmm. Setelah pemeriksaan dalam apa dalam momentum pemilu ini, dalam tahapan pemilu ber berjalan ini, tidak ada follow upnya sekarang. Dan itu terjadi mana-mana. Oke, okay. apakah itu tidak perlu kita tak pertanyakan? Sebagai pembayar pajak, apakah mereka tidak perlu bertanya? Perlu dong. Hmm. Kalau pertanyaan itu lahir, kenapa mereka jadi salah? Kok kalian curiga pada kami? Nggak bisa dong. Peristiwa itu melahirkan banyak pertanyaan. Ketika rakyat bertanya, artinya mereka peduli pada bangsa ini. Apa pertanyaan tadi? Posisinya mau di penaturusan. Oke. Okay. Begini. Sekarang orang bilang kalau kalau polisi kembali di bawah TNI itu Undul. tidak sesuai sebentar dulu. Itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Masih. Betul. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau orang bilang bahwa di bawah kemendagri juga tidak sesuai dengan cita-cita reformasi, reformasi yang mana yang dimaksudkan? Hmm. Karena tidak ada dalam seluruh tuntutan reformasi itu terkait penempatan polisi di Mendagri, di Presiden dan sebagainya nggak ada. Hmm. Tuntutannya cuma salah satunya adalah uh, tolak di fungsi Abri. Kenapa di fungsi Abri ditolak? Karena polisi bagian dari Abri saat itu. Hmm. Oke. Okay? Nah kedua uh, apa? Memisahkan antara TNI sebagai pertahanan, polisi sebagai keamanan. Biar jelas. Mau ditempatkan di mana polisi di bawah kementerian mana? Apakah di bawah presiden? Enggak ada dalam cerita reformasi. Jadi kalau orang bilang itu melanggar reformasi yang mana, saya bingung. Hmm. Tiga hari terakhir ini saya baca-baca cerita tentang itu tidak ada. Hmm. Oke. Okay. Ayo, bukan Bung Mega, Bung Adian yang kemudian memisahkan polisi di bawah presiden. Itu undang-undangnya berkata seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah apakah itu peri, apa amanat reformasi? Tidak. Reformasi tidak pernah mengatakan harus di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini. Yang jelas tidak bersama-sama dengan ABRI karena beda fungsi, satu fungsi pertahanan, satu fungsi keamanan. Kan itu. Nah, kalau kemudian terjadi tuntutan seperti itu di banyak <tuh> situasi sekarang, kita periksa dong. Apakah Cerita itu lahir dari ya. Pak Deddy Sitorus. Enggak. Dulu Kemenhannya siapa? Manas. Kemenhan Kemenhan, Kemenhan. Kemenhan. Ria Mizat. Bilang, baiknya polisi dibawa ke Kemendagri. Kenapa? Karena di semua negara. Kepolisian itu dibawa ke Kemendagri. Itu bukan Pak Deddy Sitorus yang bicara. Itu Kemenhan Mizat. Lalu... Gubernur Lemhanas, siapa tuh? Agus Wijoyo. Pak Agus Wijoyo. Dia katakan begini, baiknya kira-kira ya, hmm. kalau salah dikoreksi. Baiknya kepolisian di bawah kementerian. Kenapa? Karena TNI dibawa Kemenhan. Hmm. Masa TNI dibawa Kemenhan, kepolisian di bawah presiden, okay. itulah kira-kira kata Gubernur Lemhanas. Oke. Okay. Dan banyak termasuk kata Brin Badan Riset Republik ini juga bilang seperti itu <coughs> dan banyak lagi yang lainnya. Lalu kenapa sekarang kemudian salah-salah nggak salah, boleh? Loh. Menhan ngomong begitu, Gubernur M. Hanas ngomong begitu. Lalu ketika ngomong yang bicara dia di situ terus seolah-olah tidak boleh. Salah. Okay. Apa? Baik. Jangan. Ini tidak fair. Oke. Okay. Okay. ini tidak fair. Oke. Okay. Partai Mijat Tiyakudu ya waktu itu ya. ya. Berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Menhan. Menhan. Oke. Okay. Oke. Okay. Gubernur Lemhanas berbicara sebagai apa? Gubernur Lemhanas Kenapa itu kemudian tidak kita lihat sebagai bagian dari sejarah untuk berbicara ke kepolisian di bawah kementerian? Ini okay. bukan persoalan setuju tidak setuju dulu. Okay. Tapi kita bicara latar belakangnya ya? dulu dong. Oke. Okay. Bahwa itu tidak tidak ujuk-ujuk begitu. Ada sekian banyak perdebatan tentang itu. Nah, kalau kemudian dia di bawah mana, itu tergantung bagaimana polisinya. Oke. Okay. Gitu loh. Ada banyak kasus kekerasan. Oke, Oke nanti kita bahas ya kekerasan segmen ketiga ya. Kita gufron dulu oh, dong. Enggak, kasih kesempatan <laughs> dia dulu. <laughs> Jadi ya, ada sinyalemen buat kompolnas supkoordinat dari kepolisian. Saya subordinat. kira itu uh, saya mau nanggapin Bang Adian dulu ya tadi, yeah. gitu ya. Tadi kan pertanyaan pertama ya. Pertanyaannya kan ada nggak laporan, aduan yang masuk ke kompolnas? Ada ada. ada Sejauh yang saya tahu sampai hari ini, kalau bicara berdasarkan misalnya ya. aduan laporan yang masuk lewat saluran-saluran yang ada di kompolnas sampai hari ini kita belum terima. Hey. Kalaupun ada pasti kita akan respon lewat saluran-saluran mekanisme pengawasan-pengawasan yang ada, itu itu memang bagian dari tugas kita gitu ya. Di luar itu yang kedua, memang apakah komunikasi kita sama juga... Kenapa? Enggak komunikasi sama Bawas, lu. Kenapa? Enggak komunikasi sama Bawas, lu. Kenapa? Komunikasi sama Bawas, lu. Jadi ya, lu duduk kan, kan kita berdasarkan uh, laporan, aduan, kalau kita bicara mekanisme yang, maksudnya saluran-saluran yang ada di Kompolnas, kita sudah ada. Nah, yang kedua di luar itu, apakah kita juga e, memberikan perhatian terhadap persoalan netralitas profesionalitas aparat dalam penanganan pemilu? Kita juga melakukan itu. Waktu kita kunjungan ke daerah, melakukan pengawasan, kita selalu atensi masalah netralitas. Gitu. Dan kita juga bilang, e, pastikan aparat e, kepolisian netral, dan kalau ada dugaan ketidaknetralan e, penyimpangan atau keberpihakan pada e, paslon tertentu. Satu silakan. pertanyaan boleh, gitu loh. Satu pertanyaan. Silakan okay. apa? Dengan data-data yang dikeluarkan luarang bawaslu, dengan peristiwa-peristiwa pemanggilan kepala desa segala macam, segala macam yang menurut IPW, menurut IPW, bagaimana menerjemahkan proses penyidikan dan penyelidikannya segala macam 58 orang dalam satu hari. Oke, okay. mau nggak bersuara Kompolnas? Ya okay, kan kita juga uh, apa namanya dalam merespon satu isu kan kita juga butuh baca, ya kan bukti-bukti yang ada. Silakan. Hmm. Sampaikan ke kita, laporkan ke kita, gitu ya. Kita akan uh, kaji kasus-kasus yang ada, kita analisis, dan kita akan suarakan. Kalau memang betul, ya, dugaan-dugaan uh, tadi ada, didukung oleh bukti-bukti yang okay. uh, kuat, gitu Jadi kita akan Berbagai itu, macam gitu. berita, berbagai macam peristiwa yang sudah dipublikasikan oleh media-media mainstream dan non-mainstream, segala macam, tidak dianggap sebagai sesuatu akan yang kita perlu kita cermati. Tentang pembuktian, bukan, bukan. Gitu loh. Tidak Bukan narasi, bukan? Tidak. Bukan Maksudnya, bukan uh, apa. Analisis, gitu Kok buka, ya. Ini bukan narasi, ini peristiwanya ada. Tinggal kita mau aktif bertanya, mendatangi, investigasi, atau duduk sebagai tuan hmm, di belakang di situ, meja. Di situ. Tinggal itu pilihan kita. Kenapa? Ini Bawaslu sudah bicara. Ya, oke. Okay. IPW sudah bicara. IPW itu NGO ya, IPW itu. NGO. NGO. Tidak dibayar negara. Dia lebih aktif. Dia bilang, ini melanggar undang-undang. Oke. Okay. Kenapa Kompolnas? Tidak, gitu Oke, loh. Oke, baik. Kita tanya Muradi lah. Mur, mur, jadi gimana mur. nih penyelesaiannya? Ini isu politik atau isu problem undang-undang penempatan polisi atau gimana? Jadi, kalau tadi yang mau mau di bawah Pak Kemdagri pernah, pernah, pernah jadi Menteri juga pernah. Pernah jadi Menteri Komando juga pernah. Semuanya sudah pernah. Sudah Pak. pernah semua. Sudah pernah. Tapi saya tuh lupa, ada tiga hal yang saya kira kenapa polisi ada di bawah Presiden. Ada tiga hal yang saya kira yang nggak yang semua negara punya. Ya pertama itu namanya birthright hak namanya hak apa hak lahir hak lahir polisi itu kombatan dia ikut-ikut berjuang untuk hmm. NKRI. Yang kedua yang kedua itu uh, yang juga nggak dimiliki oleh banyak negara adalah dia juga berkaitan dengan apa? Dengan kontribusi dia sebagai tiga pilar, ba. tiga pilar apa? Fungsi kepolisian yang mungkin di banyak negara cuma dua atau mungkin cuma satu. Tiga pilar itu tiga. Satu harkam timas. Yang kedua kamdagri. Yang ketiga bicara soal uh, gakum. Nah tiga ini melekat di polisi. Ada uh, kamdagri yang kemudian dipermasalahkan Adian tadi hmm. bahwa polisi dengan politik urusannya. Nah yang ketiga yang perlu saya garis bawahi juga bahwa posisi polisi poli, poli hari ini adalah itu berdasarkan pada 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 proses apa proses apa? Proses uh, perjalanan dari polisi sendiri berkali-kali dicoba dibawa kementerian. Jadi kementerian itu tidak sakti. Ya kalau saya nyebutnya Mas Bambang, nih tidak sakti dia Kerap kali kemudian uh, terjebrap dalam dalam situasi yang buat mereka dilema. Konflik dari mulai tahun 52, 56, 57 kemudian Kapolri yang pertama uh, ganti dan segala macam. Itu kenapa? Karena proses polisi, politiknya tinggi apa, apa namanya? proses panjang. Hmm. Nah, yang ketiga yang saya kira penting untuk dari bawah adalah posisi polisi hari ini adalah itu sebuah apa sebuah apa? sebuah proses panjang dari dari apa? dari perusahaan reformasi Polri. Ada misalnya buku biru saya termasuk yang kemudian ikut belajar itu juga waktu-waktu itu. Jadi kemudian ternyata dari berbagai fase itu yang 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 pas berkata dia yang tiga tadi adalah dibawa, dibawa, dibawa di bawah di bawah di bawah presiden dengan asumsi bahwa posisi ini itu yang paling ideal dalam artian hmm. dia minim. Karena saya tadi ya sebagai tadi. Saya punya analogi Mas Budiman ya. Analogi kalau misalnya polisi di bawah Kemendagri. Saya analogi adalah itu kayak macan dikasih sayap, Mas. Hmm. Bayangin punya oh apa, alat politik juga punya alat keamanan, hmm. ngeri sekali kalau itu dibawa ke Oke okay. Artinya apa? Sesungguhnya sebenarnya hari ini sudah clear. Hanya memang problem problemnya adalah saya setuju dengan adian tadi bahwa polisi harus membatasi diri. Kamdagri jangan kalah jangan terlalu jauh. Ini Kamdagri kan terlalu jauh. Kuning tanda kutip seolah melayani bapak melayani orang per orang bahkan elit per elit itu yang nggak boleh sebenarnya. Okay. Karena apa? Karena Konteks ini juga terjadi di banyak negara. Oke, okay. baik. Mas Bambang, yep. jadi selain urusan tidak netral atau dalam tanda petik ya, dalam konteks pilkada, tapi juga ada problem overkapasitas, ada juga bentuk kekerasan-kekerasan oleh, oleh anggota kepolisian, apa sih analisa Anda, ya ada kasusnya apa, e, banyak ya, kelibatan narkotika, polisi tembak polisi, polisi tembak rakyat, dan lain sebagainya, tapi analisanya setelah jeda berikut ini. atau lembaga tertentu. Oke, Mas Bambang Rukminto, ini ada apa dengan kepolisian ya? Pernah ada heboh kasus Ferdi Sambu, selesai. Kemudian ada kasus Teddy Minahasa, belakangan agak beruntun. Ya, apakah itu anggota, apakah oknum, Polisi, nembak polisi, polisi nembak siswa. Ada apa yang terjadi di kepolisian? Ya, saya melihat bahwa fenomena-fenomena yang sekarang terjadi ini adalah uh, <kuh> apa, dampak sistemik, ya, uh, dari sistem di kepolisian yang masih lemah untuk menjaga integritas maupun moral uh, anggota seperti itu. Makanya uh, kemudian muncul kasus-kasus uh, uh, yang seperti disebutkan Mas Budiman tadi dan terakumulasi juga dengan munculnya istilah uh, partai coklat itu kalau kita 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 uh, gandengan lagi dengan fenomena yang sekarang terjadi terkait dengan Pilkada misalnya seperti itu. Makanya ini uh, menjadi keprihatinan kita semuanya. Makanya uh, terkait dengan itu Uh, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepolisian? Saya melihat uh, uh, itu lemahnya leadership saya lihat. Lemahnya leadership. Iya, uh, tidak ada ketegasan di kepemimpinan kepolisian saat ini sehingga uh, muncul banyak kasus. Salah satu contoh di Solok ini. Solok kalau salah uh, di Solok ini uh, yang terjadi uh, antara korban yang meninggal maupun yang menembak ini adalah sama-sama uh, uh, korban, korban dari sistem tadi gitu. Hmm. Uh, kalau uh, apa uh, yang menembak seorang kabak op. Ini kan di level 2 uh, di bawah uh, Kapolres, di bawah kapores yang mengerti tentang operasional uh, di Polres. Jadi artinya selama ini dia mengetahui bagaimana penanganan uh, tambang ilegal misalnya seperti itu. Ketika uh, salah satu yang uh, kawannya diambil uh, marahlah dia gitu loh. Hmm. Mengapa dia marah? Bisa jadi uh, ada ada setoran-setoran uh, ke atas yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat uh, terkait adanya setoran-setoran uh, ke atas seperti itu. Makanya uh, kalau tidak ada konsistensi uh, dan ketegasan dari uh, elit di kepolisian kasus-kasus ini akan uh, terus terjadi dan akan semakin marak dan kemudian, ya apa Pasca Solo ini kan juga kita melihat bagaimana di Semarang uh, salah satu uh, adik kita menjadi korban penembakan oknum kepolisian yang kemudian uh, disampaikan ke masyarakat ternyata juga salah gitu loh. Okay. Mereka dianggap sebagai geng uh, anak nakal uh, ternyata tidak. Ini, ini kan menyedihkan sekali. Jadi artinya ada uh, problem sistemis di uh, kepolisian. kepolisian. Oke, okay. Mas Hendarsam sebagai advokat <coughs> apa yang Anda lihat dengan kejadian beruntun di tubuh kepolisian? Jadi sebenarnya gini, jadi memang uh, ini bi tidak bisa kita lepaskan dari masalah arus informasi yang begitu direct sekarang ya, arus dia, informasi, oke. Okay. Yang artinya uh, apa namanya itu setiap ada kejadian itu bisa langsung terpublish dan viral seperti okay. itu. Jadi memang Uh, bukan problem yang baru sebenarnya. Jadi secara oh. secara kuantiti memang itu sudah banyak. Tapi saya 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 sebagai seorang advokat ya melihatnya dari dari sisi saya sebagai seorang advokat sebenarnya ya kan dari saya berpraktik kurang lebih dua puluh tahun yang lalu ya kan dari sisi itu sudah banyak sekali perbaikannya sudah banyak sekali perbaikan sebenarnya ya artinya gini gini. Uh, untuk kasus-kasus yang umum ya, umum ya. Saya tidak bicara yang yang politis ya. Kasus-kasus yang umum itu polisi itu memang uh, sudah bekerja itu based on based on fakta, bukti dan alat bukti yang lain seperti itu. Sebenarnya itu. kan tapi, tapi masalahnya ini yang yang saya mungkin uh, sarankan fungsi daripada pengawasan itu yang yang penting sekali ya. Siapa ya, yang ngawasi? Kompolnas, Kompolnas, Sidik. Oke, itu penting sekali untuk Oke, mengawasi baik sebagai balance, ya? balance of power Oke. daripada itu. Baik, Gufron, silakan. Kompolnas. Ya, uh, saya sepakat ya bahwa uh, problem yang urgent untuk di apa dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama ya, enggak cuma internal kepolisian tapi juga eksternal adalah bagaimana memperbaiki, memperkuat kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas kepolisian. Menurut saya ini satu agenda yang sangat urgent dan tentu saja ini bukan tugas dari internal kepolisian saja gitu ya dalam konteks menegakkan pengawasan eksternal, tapi juga mendorong bagaimana pengawas-pengawas eksternal ini berfungsi secara uh, efektif dan Siapa optimal. Pengawas eksternal itu, uh, pengawas eksternal ini kan banyak. Pertama tentu saja pengawasan politik ya, ini kan R. ada Komisi 3 e. DPR RI. Efektif enggak, optimal enggak melakukan e. pengawasan terhadap kepolisian. Kemudian e. juga ada media, ya teman-teman media melalui pemberitaan itu juga bagian dari pengawasan publik hmm. kemudian juga masyarakat sipil hmm. termasuk juga komponas yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal nah jadi memang ini menjadi menurut saya ini satu apa, agenda yang sekarang sebenarnya lebih urgent untuk didorong, diperbaiki, dibenahi diperkuat gitu ya ketimbang misalnya kita mendiskusikan satu isu yang sebenarnya uh, misalnya soal kedudukan gitu ya uh, apa Uh, yang sebenarnya ini bukan persoalan yang urgent hari ini gitu ya Mana untuk bisa diselesaikan tadi penguatan kontrol pengawasan oh, akuntabilitas itu, okay. itu saya kira yang penting untuk Baik. didorong sekarang Uradi, jadi ada kontrol DPR ya Komisi 3 kan hebat tuh Kapolres Semarang diundang ya kan I Julius Setiarso ketika ngomong di TikTok malah disanksi oleh MKD apa yang terjadi sebetulnya ini ya jadi kalau kalau bicara soal uh, pengawasan memang Uh, kalau kita mau agak-agak progres ya, katakanlah misalnya komponat jangan jangan sebatas memberikan rekomendasi ke presiden, hmm. tapi juga punya kewenangan misalnya untuk merekomendasikan untuk pergantian. Pergantian apa? Kapolres, Kapo kapolda, bahkan Kapolri. Hmm. Itu terjadi di banyak negara. Saya contoh paling dekat saja Filipina. Filipina itu bahkan dia bisa merekomendasikan langsung. Dan kemudian uh, 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 dalam prosesnya dia tidak perlu kemudian, -kemudian presiden uh, pimpinan Polri bisa kemudian diajukan dan diganti itu artinya poin pertama itu yang kedua tadi soal komisi tiga saya termasuk yang agak bingung sebenarnya hmm. bingung karena harusnya setiap proses itu uh, yang manggil dipanggil bukan bukan langsung Kapolda atau Kapolres bersangkutan karena mereka adalah di bawah pembinaan di bawah kendali dari Kapolri hmm. harusnya Kapolri yang dipanggil. Hmm. Saya udah tiga kali nih ya uh, kasus Solok, sorry Solok. Uh, Sumatera Utara, ya. sorry Sumatera Barat, Afif, Afif, Afif. NTT, sama kemudian terakhir Semarang. Yang saya bingung sebenarnya kenapa Komisi tiga mau? Hmm. Harusnya itu yang kemudian dilakukan oleh Komisi 3 adalah memanggil Kapolri. Tadi Mas Bambang sampaikan bahwa ada problem uh, leadership yang saya kira perlu perlu ditegaskan. Kenapa? Karena poin posisi penting Kapolri itu adalah mitranya dari Komisi 3. Kalau kemudian yang datang adalah Kapolda, kemudian Kapolres bahkan buat saya itu mendownload komisi tiga sendiri Artinya apa? Konteks pengawasannya menjadi tidak lagi relevan, kenapa? Karena dalam pengawasan ada empat mas, ada yang namanya kalau di, di internal itu ada ANKUM Ada Asas kemudian an misalnya, ada apa, ada, ada apa, sudah ada kemudian Profound Yang ke, di luar misalnya, kita di luar ada komisi tiga, kemudian juga ada misalnya komponas ada juga yang yang paling penting tadi Mas Adian sampai-sampai Adian tadi ada orang luar apa-apa eksternal ada apa PWI uh, sorry IPW dan sebagainya sebagainya. Jadi kalau kemudian sekarang orang kemudian merame mempermasalahkan kasus Semarang mempermasalahkan kasus Padang gitu tanpa kemudian menanyakan secara subtansi ke Kapolri saya kira agak 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 tidak elok ya. Kenapa? Karena proses proses politiknya harus nyambung. Yang dituntut Adian itu adalah polisi dan politik itu harus harus konteksnya berdiri sama tinggi. Hmm. Ya, bukan kemudian malah seolah-olah apa namanya kalau saya jadi Kapolres saya juga tersinggung sebenarnya. Kenapa yang dipanggil Kapolres? Hmm. Saya nih bapaknya gitu kan. Oke. Okay. Saya nih pembinanya. Terus saya ini adalah pimpinannya. Harus itu 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 yang, yang pertama yang pertama itu, Pak. yang kedua saya kira perlu juga kita sama-sama bilang bahwa uh, ...pol Polri ini sudah baik. Nah, problem kemudian yang disampaikan Mas Bambang, teman-teman ada banyak kasus itu lebih kepada soal tadi bukan cuma pengawasan tapi juga pembinaan. Pembinaan. Katakan misalnya gini, penggunaan senpi misalnya. Senpi ya senjata api. Udah, 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 sudah ada ini kok perpolnya kok. Bahwa yang punya yang pasal 8 di perpol tersebut disebutkan bahwa harus izin atasan, harus sudah tes iya apa namanya psikotes, harus kemudian mendapatkan apa apa namanya apa, apa namanya apa, apa surat dokter dari Polri. Tiga ini jelas-jelas. Nah kalau tiba-tiba misalnya ada yang aneh-aneh, ya tadi kalau saya dalam bahasa itu di, diselesaikan di, di level itu karena konteksnya beda antara polisi dengan tentara mereka berdi, berdi, berhenti ketika ada kasus di atas dua atas apa, pertama ya tadi bisa katakanlah tadi misalnya apa, dia anggota biasa maka yang, yang kemudian kena adalah kasatnya kasatnya oke okay, baik jadi sampai ke sampai kemudian sampai okay, level yang di atas. bung adian jadi kalau posisi udah begitu sebenarnya yang anda yang pdip tawarkan apa apakah memang reposisi organisasi kepolisian atau sebenarnya apa yang akan ditawarkan tapi jawabannya setelah jeda hmm. begini <laughs> Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan pemilu dan keterlibatan polisi dalam Pilkada Serentak 2024. Indikasi politisasi dan kelebihan kewenangan polisi memantik wacana agar institusi Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun tak sedikit pihak yang keberatan dengan usulan ini karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas apa untung rugi jika Polri berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu? Simak pembahasannya dalam satu meja The si Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri Namun tak sedikit pihak yang keberatan dengan usulan ini Karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi Lantas apa untung rugi jika Polri berada di bawah Kementerian atau lembaga tertentu? Oke, Adian Nabi Tupulu jadi apa? Sekarang harus dikerjakan dalam konteks polisi ada keterkaitan dengan politik, ada keterkaitan juga dengan kekerasan pada polisi sendiri, pada masyarakat. Apa yang dikerjakan? tergantung polisinya begini loh. Ada polisi nembak polisi. Kemarin yang 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 ngenes itu yang polisi membunuh ibunya. Hmm. Oke. Okay. Semua peristiwa ini tergantung bagaimana kepolisiannya. Oke. Okay. Sama seperti dulu bagaimana ablinya, Oke, okay, rakyat akan menuntut apa tergantung bagaimana kepolisiannya, termasuk DPR, termasuk KPK termasuk lembaga-lembaga lain. Bagaimana dia bersikap ke situ nanti kemudian rakyat akan bermuara. Salah satu survei Litbang Kompas misalnya, citra paling positif di antara lembaga negara tertinggi apa? TNI loh. Polisi itu 16% di bawah TNI. Coba diperiksa di survei Litbang Kompasnya. Artinya itu persepsi publik sudah seperti itu. Nah mau kemana polisi? Ditempatkan di mana segala tergantung dia. Setuju berarti ya di, di Apa? sekarang setuju berarti. Gini-gini, tergantung dia. Kalau kemudian dia tidak mampu kemudian bersikap netral, oke. Okay, di bawah presiden, ketika kemudian presiden yang punya ambisi politik, kekuatan polisinya itu gede banget. Hmm. Tapi kalau di bawah kementerian, menterinya punya ambisi politik, ya lebih kecil dari ke presiden kekuasaannya. Nah gitu. Nah yang kayak begini gak gitu, gitu. mampu nggak polisi gak gitu, menempatkan dirinya. Oke, okay, saya tetap akan netral dimanapun. Hmm. Ada peristiwa ini, panggil, jelaskan, buktikan, gampang, bos. Oke, okay. jangan kemudian setiap pertanyaan dianggap musuh, hmm. setiap wacana dianggap lawan, setiap perbedaan pendapat dianggap sesuatu yang harus dihancurkan, harus hmm. di... Nggak bisa. Baik. Gitu. Oke. Okay. Gufron, jadi Kompolnas, ya. dalam solusi apa yang Anda tawarkan dalam posisi seperti sekarang ini? Ya, uh, pertama uh, tentu saja kita perlu menuduhkan semua persoalan ya. Udah secara jelas ya, dari kasus-kasus yang ini ya, ya maksudnya yang muncul belakangan ini. Uh, apakah itu masalah orang, personil, atau masalah institusi? Menurut Anda? Nah. Uh, menurut saya apa yang terjadi, maksudnya kasus-kasus yang muncul ini berkaitan dengan kan di polisi ini kan ada orang ada polisi yang baik ada yang buruk gitu loh. Nah uh, tentu saja terhadap yang misalnya anggota-anggota yang melakukan penyimpangan perlu ada penindakan penindakan gitu kan uh, terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang ada. Nah menurut saya uh, kalau ditelisik dianalisis secara lebih dalam ini kan problemnya soal kontrol soal pengawasan akuntabilitas. Menurut saya itu yang sekarang penting untuk dipastikan bagaimana ke depan ini agenda yang apa yang perlu dibenahi, diperbaiki dan diperkuat. Itu yang penting untuk didorong daripada misalnya uh, soal reposisi yang sebenarnya itu masih debatable gitu oke, soal jadi posisi Anda adalah tetap seperti sekarang tapi kontrolnya ya, diperkuat. Karena tidak okay. menjamin juga misalnya dengan meletakkan di bawah kementerian apakah dia akan bebas dari pengaruh ya, politik. oke okay. gitu Bung Hendar Sam. Ya, kita kan melihatnya lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Jadi sebuah kebijakan dan uh, apa nama itu ide-ide yang timbul itu harus berdasarkan suatu uh, hal yang sifatnya komprehensif. Okay. Apakah bukan timbul itu akibat hanya karena masalah oknum-oknum polisi yang berbuat atau ada masalah terakhir di masalah pilkada ini saja, apakah itu cukup untuk mereposisi hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua juga kan ini kan hal yang sangat fundamental sekali. Kalau kita tadi judulnya tadi kita bicara polisi ya Kak Polri di bawah Kemendagri. Kalau apa mendagrinya adalah eh, apa kader partai politik anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana politisasi itu akan jauh lebih masif lagi ke depannya. Kalau presidennya nah, nah, okay, terpaksa jadi kaki dulu kemana? gitu ya, Muradi. Jadi apa solusinya <laughs> yang lebih konkret kita gitu, bisa dikerjakan? Kan di bawah. Enggak, saya bisa bisa tambahkan. Enggak, uh, Muradi oh dulu. Ya, di bawah kepala negara kan secara dari kepala negara di bawah Presiden. Jadi itu yang ideal saya kira. Nah, jadi, sekarang mau apa? Kontroversi ya, bakal terjadi. ada yang jadi? ada memang ada dua opsi. Opsi pertama ya, uh, apa namanya? Uh, presiden yang sekarang, presiden hari ini itu bisa memanggil uh, Kapolri, memanggil Kapolri, Kapolri. Kapolri untuk menjelaskan uh, kontroversi ini betul atau tidak. Okay. Kenapa? Karena ini juga bagian dari pengawasan tadi. Hmm. Saya kira tadi yang disampaikan Nadia ke Kompolnas betul itu bahwa perlu ada stimulasi bahwa memang laporan ini bukan berdiri sendiri. Kenapa? Kenapa dipanggil supaya tadi bahasanya bahwa Kapolri, uh, sorry pimpinan Polri, tetap punya tanggung jawab di situ? Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ternyata misalnya masih berlaku seperti itu, saya kira memang uh, pimpinan negara ini harus bisa mempertimbangkan untuk proses uh, apa namanya pergantian, pergantian Kapolri. Kapolri. Karena apa? Karena posisi Kapolri itu yang paling bertanggung jawab terkait dengan uh, sinyalnya yang ada saat ini. Okay. Artinya, buat saya bukan menolak, saya buat saya uh, apa namanya yang disampaikan uh, Adian Betul. ini disampaikan sampai adian ini adalah bagian dari senyalemen hmm. itu yang kemudian perlu juga direspon secara objektif oleh pemerintah oleh negara katakanlah oleh pemerintah dalam okay, ini baik sebentar Bung Bambang Rukiminto ya uh, saya melihat uh, gini tadi uh, saya sudah saya sampaikan bahwa ini adalah problem sistemik gitu loh kita tidak bisa uh, apa uh, um, um, bertahan hanya pada persoalan personal saja gitu loh. Karena kalau tada, tada, tidak ada perubahan sistem uh, tetap saja seperti ini. Ketika uh, tahun 50-an misalnya ketika uh, Kapolri RS Sukanto itu uh, tadi Mas Muri, Muriadi menyampaikan juga itu ada berbagai partai itu Tet tetap saja mereka uh, tegak lurus Oblik. pada Betul. negara gitu Betul. loh. Tetapi uh, juga tidak menjamin juga kalau sekarang ini tidak menjamin ketika uh, berada di bawah uh, Kapolri ditarik-tarik untuk kepentingan politik kekuasaan seperti itu. Apakah uh, tadi kalau bang uh, uh, pengacara tadi uh, menyampaikan kalau apakah uh, ketika dimasukkan dalam kementerian tidak bisa ditarik-tarik di, uh, secara politik kalau kementeriannya adalah politik ini sama saja bukan persoalan uh, persoalan uh, uh, diletakkan di bawah kementerian atau diletakkan di bawah uh, uh, presiden tapi yang masalah integritas dari Uh, personil uh, apa, uh, uh, Kapolri atau Presiden ketika Presiden memiliki visi kenegarawan amanlah Polri ketika uh, Kapolrinya tegak lurus uh, pada negara Ya, luruslah Polri, tapi kan kita tidak bisa menjamin seutuhnya uh, bahwa ini akan uh, terjadi seperti itu terus bila tidak ada sistem kontrol yang kuat yang terdicara. kontrol. Makanya ya? uh, makanya penguat, kalau sekarang ini ya sesuai dengan uh, TAP MPR misalnya eh, ini ya harus salah satu uh, langkahnya adalah adalah, adalah Uh, menguatkan uh, lembaga kepolisian nasional okay. dalam bentuk undang-undang tersendiri bukan seperti sekarang oh, sudah di dalam undang-undang undang-undang polri sekarang iya, kompolnas masuk dalam undang-undang polri akhirnya apa ketika masuk dalam undang-undang polri kompolnas menjadi subordinasi kepolisian gitu. oke okay, baik sekarang Pak ini menjadi alat legitimasi dari uh, apa kebijakan-kebijakan uh, kepolisian oke okay, gitu. thank you bang bambang bung adian muradi bang hendarsam dan uh, Gufron. <tuh>. kontroversi polisi Posisi polisi dalam kancah politik maupun kemasyarakatan membutuhkan introspeksi mendalam dan butuh penyelesaian. Kekuatan politik juga harus ikut menjaga agar polisi tak terbawa arus politik. Segala opsi perlu dibuka untuk mendapatkan polisi yang betul-betul mengayomi dan melindungi masyarakat karena operasional polisi juga dibiayai oleh pajak rakyat. Demikian satu menjadi forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.